Halo teman-teman, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review lagi salah satu produk multivitamin. Nah, sebelum kita review produk yang terkenal ini, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, komen, dan di share. Bagi teman-teman yang ingin produknya mau dipromoin di sini, silakan aja DM ke Instagram Jamie TV. Atau teman-teman klik aja link yang ada di channel ini. Oke, okay? Instagram saya namanya Jamie TV. Oke, okay? Bagi teman-teman yang pengen produknya dipromosiin, silakan aja atau komentar aja di bawah. Oke, okay, langsung saja kita review Black Morris Multivitamin Plus Mineral. Black Morris ini udah lama terkenal ya guys. Jadi ini isi 30 tablet ya guys. Kalau teman-teman beli ini selalu cek expirednya ya. Oke, kita lihat expirednya. Ini expirednya tanggal 3 bulan 8 2023. Sini ya. Oke. Seperti biasa dia botolnya apa ya? Apa namanya itu gelas koko ya. Ini perhatikan segel ya teman-teman. Oke, kita lihat dari sini Black Morris Multivitamin Plus Mineral. Mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan setiap hari ya teman-teman. Sudah terdaftar oleh POM. Bantu memelihara kesehatan. Oke. Kita lihat dari di sini kegunaan Black Morris membantu memelihara kesehatan tubuh ya teman-teman. Petunjuk penggunaannya, dewasa 1 tablet selalu selaput setiap hari setelah makan atau sesuai petunjuk dokter. Jadi makan dulu teman-teman baru minum ini. Terus peringatan nih, tidak dianjurkan untuk anak di bawah 12 tahun. Tidak boleh anak 12 tahun. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Petunjuk penyimpanan, simpan di bawah 30 derajat celcius di tempat yang kering dan jauhkan dari paparan sinar matahari langsung. Oke, okay? Komposisi per tablet selalu selaput ini ya teman-teman. Kita lihat ada vitamin A. Vitamin A ini 1500 RE, AKG 250. Vitamin B1 6,1 mg, vitamin B2 8,5, vitamin B3 60, vitamin B5 20 mg, vitamin B6 8 mg, asam folat 200 mikrogram, vitamin B12 10 mikrogram, vitamin C 180 mg, vitamin D3 10 mikrogram, vitamin E 13 mg, biotin 25 mikrogram, kolin 10 mg, inositol 25 mg, kalsium 40 mg, besi 5 mg, magnesium 17,5 mg, mangan 2 mg, kalium 25 mg, zinc 5 mg. Ini lengkap banget teman-teman, dia ada vitamin C, D, dan E. Oke, ini lengkap banget vitaminnya. Teman-teman bisa beli aja Black Morris ini kalau pengen vitamin yang lengkap. Dia ada zinc, vitamin E, D, C, semuanya ada. Oke. Mungkin itu aja teman-teman review dari Black Morris Multivitamin Plus Mineral ini. Bagi teman-teman ingin bertanya silakan aja langsung di komentar di bawah, oke? Okay? Sampai ketemu di video saya selanjutnya karena saya hampir setiap hari mengupload video-video yang bermanfaat dan untuk kesehatan kita bersama. Bye bye.